ini rekam pakai HP. Semoga aja kamera saya bisa bener lagi, soalnya kartu SD-nya itu error. Jadi saya Surabaya Pasar Turi. Saya mau turun di stasiun Lamongan. Jadi ini sudah tiba di stasiun Benowo. Ini baru aja diberangkatkan. Dan saya ini rekam pakai HP. Semoga aja kamera saya bisa bener lagi, soalnya kartu SD-nya itu error. Jadi saya bikin tripnya, vlognya ini dari stasiun Benowo ke stasiun Lamongan. Semoga saya memaksimalkan performa HP saya ya. Semoga aja nggak ada kendala. Tapi kalau seumpama si kamera saya SD card-nya udah bagus, insya Allah saya upload. Oke, mohon maaf sebelumnya. Oke, selamat menyaksikan trip saya. Saya akan menjelaskan fasilitas apa aja yang ada di ekonomi lokal. Dari mana ini tujuan Bojonegoro. Jadi untuk space duduk, tempat duduk saya dengan ukuran tinggi saya itu 181. Ini ya kepentok alhasil. Terus di sini ada selambu, kirai buat nutupin jendela. Lalu di sini ada buat naruh apa namanya ini, botol. Di sini ada dua colokan. Lalu di atas ada tempat buat menaruh koper. Ada alat pemecah kaca dan saya duduk di 5D, 5E dan 6D, 6E. Suasananya ya cukup rame, rasanya sejuk. Meskipun di luar itu panasnya ya enggak terasa sih, tapi ini kalau dipegang gini anget. Rame sih, lumayan rame. Saya di ekonomi lokal 5. Dan parahnya lagi tadi AC-nya itu bocor. Tapi sekarang udah enggak. Nih Dik, aku kan pertama kali naik kereta lokal. Nah, kamu kan yang sering naik kereta lokal nih, ya kan? Nah, kamu pernah nggak lihat ada orang naik kereta lokal tapi nggak dapat tempat duduk? Oh, sering. Kalau lagi ramai pasti. Berarti ini terbilang sepi dong? Sepi. Berarti pas itu apa? Hari Minggu kok sepi? Sangat-sangat. Jarang. Langka. Bener. Berarti biasanya itu banyak yang berdiri gitu. Banyak. Terutama biasanya berdirinya di dalam gerbong ini, dalam di bodes. Itu emang enggak boleh apa memang sengaja di situ? Sengaja di situ kemungkinan sih. Karena kalau enggak sama yang di dalam juga mungkin. Oh, iya ya. Ini ya lumayan ramah ya, lumayan sepi. Jadi gimana ya, mejehna. Di dalam sejuk. Dan ini ada jalan tol, kita lewat bawahnya. Jalan tolnya jalan tol Ngapung. Oh, ini berarti belum itu belum operasi. Berarti ini lewat sini. Berarti ini belum jadi nih. Berarti belum bisa dilewatin. Wah, ini belok jalur 4. Oh enggak, masih tetap lurus.
Stasiun apa ini, guys? Cerme. Loh, 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 loh. Kok belok? Oh, masuk di jalur 1. Apakah belok lagi? Oh, enggak. Tetap di jalur 2. Oh, jalur 1 ini ya? Oh, benar, jalur 1 ini. Berarti kita beloknya belok 2 kali dong. Dari jalur 3 ke jalur 2 terus ke jalur 1. Stasiun Cerme. Iya, Cerme. Tuh. Dapat peron di ekonomi 5. Jadi penumpang yang akan turun di stasiun Cerme ini harus ke depan. Oke, sebentar lagi keretanya akan diturunkan anjay, diberangkatkan dari stasiun Cerme. Jadi ini keretanya berhenti di stasiun Cerme dan sebentar lagi keretanya akan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Cerme. Setelah proses naik dan turun penumpang. Oke, kita lanjut. Mau dijual apa enggak, enggak urusan kita ya. So, banyak tambak. Thank you.
stasiun duduk. Dan kereta api lokalnya diberangkatkan lagi dari stasiun duduk. Pintunya buka, kamu terjepit. Peraturan harus dilanggar. Ayo, coba. Buka. Enggak. Buka. Cek. Ntar, belum berhenti. Itu gopronya ada kan sama kamu? Gopro. Jangan. Dika, duduk situ dulu boleh gak? Duduk situ dulu. Masa?
Oke, segitu dulu untuk trip kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dan juga di like. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, telat 20 menit ya? Telat 20 menit, gila. Telat 20 menit. Telat 20 menit. Oke.